perjalanan yang mengambil masa dalam 45 menit. Bang. Punya botmen. Jumpa orang hutan besar tiga lah dan nampak sudah dia lari sudah takut dia sama Nina. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on. Jadi kami sampai di kampung Abai sudah. Itu Nadia punya launch. Kampung Abai. Percaya juga kami sampai. Sakit sudah pentat kami duduk terus. Kami via lodge Abai. Jadi kita tengoklah apa yang ada di sana. Dia punya nama Boy. Dia punya nama bot X Boy. Oh man. Sampai sana. Mengisi ruang yang kosong. Tempat ini lah. Mengisi ruang yang kosong. Dan itu tidak tetap babi. Di kami berjalan-jalan di kampung kampung pula. Pak di lodge di Abai. Saya pun sebenarnya first time datang sini. Jadi ada kejakunan sedikit lah. Kita bersyukurlah sebab dulu saya yang tanam sekarang saya nampak besar-besar sudah semua ini pokok-pokok saya. Syukur dan terima kasih Tuhan karena melihat. Sampai bilik 30 lah. Masuk hutan hari ini. Jadi kita tengok sialah apa ada di dalam. Perjalanan jauh juga ini berjalan berpusing. Siok juga lah tapi banyak nyamuk. Woi. Macam motor aku dengar.
sudah itu. Mana sudah kita ini? Sini kah? Entahlah. Mati mau mana ini? Baru satu. Tuh, ndak kau gayut begini. Baru ni begulang ini nah. Wina. Di sini gitu gajah. Iya. Nah, di sinilah itu keluar gajah. Bunun. Tapi ndak ada gajah sekarang, dia masih tidur. Kan dia lintas dari sini. Karena sungai dia lintas dari sini. Terus dia makan-makan dulu. Sinilah dorong breakfast. Tahu-tahu lagi. Ada orang berkaraoke. Nah. Terjumpa kami di sini. Cepat suruh dia keluar. Pak. Sumbung enggak mau kena gambar. Sana di soal kan. Halo, kami masuk sudah di mana? Di Pitas. Sungai Pitas. Dorong punya Oxbo Kampung Abai gunung. Dorong punya jalan pagi. Pak. Grus pagi. Jadi kami masuk di gerbang. Gerbang hantu-hantu. Pak. Gila kecilnya sungainya. Kecil. Ada gerbang hantu-hantu. Di gambar sudah. Kamu dia pun ada anu nih channel YouTube. Kalau kamu follow dia, boleh follow Dizzy Cikaro. Dizzy Cikaro. Cih, saya ada punya sungai ini. Matilah dia. Pak. Ada juga papa binatang ni. Sini ada lubuk buaya. Mana sudah tu? Mana sudah tu? Nah ini kecil sih ya. Nggak tahu dia pergi mana. Mungkin dia pergi breakfast kali itu. Masih awal lagi. Breakfast ini. Sebab terlampau awal ini kami masuk. Awal kami masuk. Sampai sini sih rupanya. Tidak juga panjang sangat di pinggir sungai. Tapi siok lah. Dan berapa panas. Pak. Sih, cem pelancong dulu. Ini anu. Poko-poko. Poko-poko, poko apa ini? Poko arah. Poko arah. Dan ada makak tuh. Ada makak. Ada makak tuh nah. Ada makak. Ada makak. Nah, tuh kalau tuh, tuh dia lari sudah. Sesat kali ini tahu. Satu ekor sih ada. Satu orang sih kunun. Nah, tuh nah. Tuh. Bye-bye. Jadi tempat tinggal monyet siapa di sini kan? Inilah. Tidak berapa panjang dia punya sungai. So, kami
keluar Reseda dari Sungai Pitas. Enggak juga berapa panjang dia punya anu, balik-balik mengas tahu. Sudah dia bobot. Mau 1 jam dia perjalanan nih balik Sukau. Jadi kami berganti lah, berganti-ganti bobot.